Ketenangan suasana kawasan Arso, Kabupaten Kerom, Papua memiliki potensi alam melimpah yang dimiliki warga setempat. Namun potensi wilayah yang berbatasan dengan negara Papua Nugini itu belum dimanfaatkan secara maksimal guna meningkatkan kesejahteraan pangan secara mandiri. Secara perlahan, potensi kawasan Kerom mulai ditingkatkan. Selain penjagaan keamanan, prajurit di Pos Satis Nanggala Operasi Damai Kartens 2022 Tahap 2 dari pasukan Kopassus TNI berkolaborasi bersama warga sekitar memanfaatkan lahan tidur selain potensi sagu. Keterampilan berbagai tanaman sumber pangan mulai dari tanaman jagung, padi, sayuran, kolam ikan, serta tanaman dapur lainnya diproduksi. Keterampilan pemanfaatan lahan secara produktif ini menjadi kolaborasi prajurit TNI bersama Satgas Binmas Noken Operasi Damai Kartens 2022 Tahap 2. Tentunya keterampilan ini menjadi bagian dari Satgas Binmas Noken Operasi Damai Kartens sebagai pembina di Provinsi Papua dalam membantu pencapaian target program-program pemerintah di daerah. Kembali lagi, kami bekerja tidak secara sendiri, kami didukung oleh beberapa rekan-rekan dari eksternal, seperti yang tadi saya sampaikan dari rekan stakeholder maupun counterpart, serta beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang memang concern terhadap program Binmas Noken itu sendiri. Jadi kegiatan Binmas Noken salah satunya adalah dari sektor pertanian yang kami kemas dengan kegiatan kasuari ataupun kesejahteraan untuk anak negeri. Kegiatan kasuari salah satunya adalah untuk bagaimana mengembangkan potensi masyarakat guna mengelola sumber daya alam yang ada, baik yang ada di wilayah pegunungan maupun yang ada di wilayah lembah-lembah. Sementara kemampuan prajurit mempertahankan diri, patroli teritori dan kolaborasi dengan warga tetap menjadi standar operasional. Berbagai latihan militer seperti kemampuan menembak dan kesiapsiagaan diri serta melakukan komunikasi sosial kepada masyarakat dilakukan dalam menjaga teritorial sesuai arahan Panglima TNI. Mereka juga tetap menjaga keterampilan prajurit jika terjadi potensi gangguan keamanan. Keberadaan prajurit yang dipimpin dan Satis Nanggala Operasi Damai Kartens 2022 Kapten Infantri Hamdan ini menjadi satu kesatuan di wilayah yang memiliki luas sedikitnya 9.365 km persegi dalam mengamankan Kabupaten Kerom. Kebetulan untuk Satis kami berada di Arso 2, jadi seluruhnya 50 orang itu berada di Satis Kerom, tepatnya di Pos Malio Arso 2. Seluruhnya 50 orang ada di sini. Untuk pembinaan, anggota kita melaksanakan kegiatan seperti pembinaan fisik, kemudian sebagian ada yang melaksanakan komsos di sekitaran pos, khususnya Arso 2. Kemudian sebagian lagi anggota ada yang melaksanakan ketahanan pangan. Kita ada ketahanan pangan itu seperti menanam jagung, kemudian ada bibit-bibit ikan. Nah, itu kita melaksanakan komsos dengan warga, itu mengajak warga sekitar untuk menambah wawasan mereka seperti bercocok tanam, kemudian menanam jagung, kemudian cara mengurus ikan dan lain sebagainya. Kepala Operasi Satgas Damai Kartens 2022 Tahap 2 menyebut, sinergitas TNI Polri di Provinsi Papua bagian dari strategi keamanan dalam membangun Papua. Mengingat situasi Provinsi Papua yang belum stabil, terlebih Satgas Operasi Damai Kartens membawahi sedikitnya 9 wilayah kabupaten kota yang masih berpotensi konflik. Sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita sudah memperkirakan daerah ini bisa tidak kita laksanakan program-program Binmas Noken ini. Kalau memang belum bisa melihat situasi dan kondisinya, kita tidak mengarah ke sana. Karena ini faktor keamanan juga, faktor keamanan dari anggota maupun keamanan dari masyarakat itu sendiri. Karena memang banyak kejadian-kejadian yang para pelaku KKB ini, kelompok kriminal bersenjata ini juga menjadikan masyarakat sipil sebagai sasaran. Sinergitas kita baik secara formal maupun informal masih sering kita lakukan. Soliditas TNI Polri di Papua ini sangat baik karena kegiatan-kegiatan kita, kegiatan yang bersifatnya baik kegiatan penegakan hukum, kita bersama juga dengan TNI. Kemudian kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dalam rangka
memberikan pelayanan kepada masyarakat, kita juga bersama-sama dengan TNI dan unsur pemerintahan yang ada di daerah tersebut. Laboratorium latihan dan keterampilan bercocok tanam pangan di Kerom yang merupakan bagian program Satgas Pinmas Noken Operasi Damai Kartens 2022 Tahap 2 diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan anak-anak muda asli Papua.